Nah, ini sekarang kita sampai di Telaga Sewiwi. Ya, kawasan dataran tinggi Dieng Banjarnegara. Nah, sebetulnya fasilitas di sini itu udah cukup lumayan. Tapi sayang telaganya ini kering ya. Mungkin akibat disedot untuk pertanian. Mungkin juga karena ini musim kemarau. Ini juga tumbuh-tumbuhannya ini juga mungkin cukup ikut juga berpartisipasi dalam pendangkalan telaga. Ini telaganya masih ada airnya teman, dah sedikit sekali. Ini juga ada tumbuhan-tumbuhan air yang diambil ya. Mungkin ini juga turut berpartisipasi dalam mempengaruhi pendangkalan air. Nah, bangunannya sudah cukup unik, lumayan. Ada gazebo-gazebo di sana yang cukup unik. Dan masuk ke sini gratis, guys. Tidak ada tiket masuk. Dibandingkan tadi ya di kawasan Sumur Jalatunda itu ada tiket masuknya tapi nggak jelas. Kita cuma disuruh bayar 25.000, kemudian parkir mobil 5.000 untuk yang Sumur Jalatunda. Sedangkan ini di Telaga Sewiwi ini gratis, ini tidak ada tiket masuknya. Ya, ada masjidnya yang cukup unik. Ini masjidnya unik ya, bangunan-bangunannya unik, bagus ini. Bangunan-bangunannya bagus, ditata dengan rapi sebetulnya. Cuman sayang telaganya itu nggak ada airnya, airnya habis ini. Kalau saya lihat ini diambil untuk pertanian airnya, sayang sekali. Bunga-bunganya juga bagus, tapi sayang ini tamannya ini kurang terawat. Bunganya ini proyek wisata yang bagus sekali, kita tanamkan bagus, tapi sayang ini kurang perawatan. Mungkin juga karena airnya yang tidak ada, airnya yang habis, sehingga kurang menarik bagi wisatawan dan airnya tidak dikenakan tiket masuk. Nah, ini ya guys, bangunannya unik, bagus sekali. Sebenarnya bangunannya unik, bagus. Dengan bagus dan sepertinya masih baru. Nah, ini salah satu bangunannya yang tadi kelihatan dari jauh. Nah, ini bangunannya bagus, masih baru, bagus sekali. Tapi ini lama-lama kalau tidak ada pemeliharaan, ini sepertinya akan rusak juga ini. Nah, sudah ada kerusakan-kerusakan kecil. Nah, itu adalah bangunan yang tadi, itu bangunan utama yang ada di depan, kelihatan dari sini dari jauh. Bagus guys, unik, dan ada langsung menghadap ke telaga. Nah, ini telaganya itu ini nih. Udah airnya nggak ada, ada airnya tapi sudah tertutup, sudah tertutup sama tanaman-tanaman air. Tertutup semua, walaupun masih ada airnya sih sedikit sekali. Tidak tahu sebetulnya ini kedalamannya berapa, tapi tak kira ini dangkal ya. Nah, kita sekarang ke arah kamar mandi dan musola yang tadi terlihat dari jauh. Nah, ini musolanya unik, bagus. Ini adalah toiletnya, bagus sekali ya. Ini bagus, sayang ini perawatannya itu sepertinya kurang.
dan tidak ada peralatan. Ini adalah tempat wudhunya. Wudhunya masih berfungsi dengan baik, keran-kerannya. Kerannya masih berfungsi dengan baik. Jadi, ini kita mau masuk ke kamar mandi. Coba kita tengok kamar mandi. Ke toiletnya. Wih, kotor sekali guys kamar mandinya, sayang sekali ya. Padahal ini bangunan masih baru dan bagus, tapi sayang sekali kotor sekali ini, tidak ada perawatan. Nah ini musolanya, dan tadi toilet yang kita udah masuk. Ini adalah musolanya, bagus sih, keren musolanya ini. Unik lah, keren. Ini harusnya ini ada perawatan. Kalaupun tidak ada perawatan yang terstruktur, mungkin ya para petani mungkin bisa di sini, karena mungkin ya mereka pakai juga untuk merawatnya. Nah ini ada, masih ada kelihatan genangan airnya sedikit ya. Airnya bening sebetulnya. Dan ada ikannya kecil-kecil sedikit. Ada ikannya sedikit kecil-kecil. Tapi ya ini sayang sekali. Sampahnya juga ada di mana-mana. Mana-mana sampah. Kawasan pertanian sedikit yang mengambil air dari telaga untuk menyiram tanaman-tanaman ini. Ya dilema juga ya, susah kalau nggak nyedot dari sana tanamannya nanti nggak bisa tumbuh. Disedot airnya yang dari telaga terus menyusut. Nah, sekarang kita ke arah gazebo. Kita lihat dari dekat gazebo-gazebonya ya. Kita jalan. Nah, wah, semakin ke sini semakin banyak tumbuh-tumbuhan di telaga, banyak rumput-rumputnya. Nah, ini bangunan gazebonya. Bagus ini. Unik ya, bangunannya unik nih, bagus sekali sebetulnya. Oke lah ini untuk kita berduduk-duduk tenang di sini, santai. Seandainya airnya ada dan penuh, pasti bagus sekali guys. Mungkin kalau kesini pas musim penghujan mungkin airnya penuh. Jadi ini di bulan Agustus, airnya tidak ada karena musim kemarau. Nah begitu ya guys, telaga Sliwi. Saya juga baru pertama kali ini mampir ke sini, telaga Sliwi. Sebelumnya tidak pernah. Ya seperti itu keadaannya. Semoga ke depan bisa diperbaiki dan bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.